Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja sangat begitu mengejutkan di hari Jumat ini. Terciduk dan juga terlihatnya Arya Saloka yang ditemani sang istri ketika akan masuk ke dalam masjid. Hal tersebut tentu saja menguak dan juga menyita perhatian publik ketika hal itu terjadi. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Terlihat bahwasannya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo seperti yang kita ketahui bahwasannya mereka adalah sepasang suami istri seperti yang dikabarkan dan diisukan di sosial media. Perbedaan agama tentunya tak menjadi masalah di antara kedua pasangan couple ini. Hingga tentu saja walaupun Amanda Manopo yang beragama lain, dia pun selalu memberikan dukungan, support dan juga mendoakan sang suami yaitu Arya Saloka. Begitu juga ketika Arya Saloka di hari Jumat ini yang akan melakukan sholat Jumat di masjid, terpantau dan juga terlihatnya Amanda Manopo dengan sangat begitu setia menemani sang suami ya guys, hingga para netizen mengatakan inilah pasangan serasi dan juga pasangan suami istri yang kompak dan juga seakan-akan tak ingin dipisahkan. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.